Ininya, kuncinya 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 beliau. Barunya eh, Pak. Siap, Pak Seli sudah. Baru masuk. Baru masuk. masuk. Ya. 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 Okay. Oke, okay, selamat malam, Sobat Konus semuanya. Mohon maaf atas keterlambatannya. Uh, betul, betul, saya tadi sedikit lagi di jalan. Apa kabar, Pak Coach uh, Pak Mulyadi? Mulyadi? Selamat malam, Bye. Pak Coach. Mohon maaf keterlambatannya ini dan Pak Yudi dan teman-teman yeah. semuanya. <laughs> ya, yeah. uh, saat ini kita akan memulai uh, cermin kita curhat seputar Motivasi dan potensi saat ini kita akan membahas tentang membangun kesadaran terhadap mulut sebagai fungsi pernapasan dan komunikasi. Nah, mungkin Pak Mulyadi, Coach Mulyadi, bisa langsung dimulai, Pak. Coach, terima, <laughs> Jelakan, kasi. Pak coach. terima kasih. Ya. <laughs> sebenarnya, <laughs> saya kalau dipanggil, dipanggil coach itu agak, agak deg-degan. <laughs> panggil saya mulia. Dia aja sebenarnya oke. Okay. Uh, apapun Bapak. yang saya, yang saya sharing malam ini, uh, sebenarnya ini sesuatu yang saya alami, yang saya sesuatu yang saya jalani. Jadi, kalau umpamanya nanti ada teori-teori itu, saya cuma ngambil-ngambil doang dari internet. Oke, okay. uh, kenapa saya lebih cenderung mengajak teman-teman untuk melihat apa yang kita, yang saya alami karena itu sesuatu yang sudah terjadi. Oke, okay. nah, ini ada saya buka presentasinya nanti ya ini kebetulan ada Bu Dokter nanti beliau juga bisa bantu konfirmasi tentang berapa banyak otot ini saya ambil dari internet berapa banyak otot yang ini yang apa yang digunakan pada saat kita berbicara dan segala macamnya. Ini saya bisa sharing, presentasi enggak ya? Bisa. Udah jadi koos belum? Ya, bisa, Mas, Mas, bisa. Mas, Mas, ya. dibantu. Sudah saya bilang ke Mas, 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 ya? Mas, Udah Mas, Bisa ya. Ah, udah udah, kayaknya. udah kelihatan ya. Oke, okay. okay, ini topik kita, saya uh, sampaikan, sebenarnya ini seri dari uh, beberapa topik. Saya mulai itu dengan uh, topik tentang uh, uh, panca indera, yaitu pernapasan hidung. Nah, kita lihat. Jadi kita tuh punya lima panca indera. Dan kelima-lima panca indera kita ini adalah menghadapnya keluar. Jadi, sebenarnya untuk melihat keluar, ya, mulai dari pernapasan. Pernapasan adalah paling utama buat kita, waktu awal saya ngajakin teman-teman semuanya untuk menyadari pola napas kita. Apa yang terjadi pada saat kita bernapasnya? Tahu ini, teman-teman, pada sempat latihan atau enggak. Di pola napas ini, saya kebetulan beberapa hari yang lalu ketemu teman. Yang beliau kondisinya rada sakit, ya. Jadi beliau uh, kena penyakit tertentu, saya nggak sebutkan itunya. Nah, lalu saya bilang, dia bilang saya nggak bisa tidur, saya uh, berdebar-debar terus segala macam. Terus saya bilang, oke, okay, kamu sadar nggak nafas kamu seperti apa? Wah, nggak tahu saya, nggak jelas. Oke, okay. coba kamu diam sebentar. Nah, baru di situ baru dia menyadari bahwa oh, napas saya pendek-pendek. Ya. Tersengal-sengal terus. Oke, sekarang kamu coba bawa napasnya ke yang bagaimana supaya bisa lebih panjang. Nah, saya bilang ya coba telentang, pegang apa? Pegang perut, lihat berita napasnya. Nah, dari situ dia bilang, "Wah, ini enak sekali. Saya jadi rileks, jadi tenang." Nah, itu pola napas, ya. Yang berikutnya pada pada sesi kedua kita bicara tentang mata karena napas adalah kunci bagi kita untuk kita tahu bahwa kita hidup adalah orang ini ada bu dokter nanti diklarifikasi bahwa dokter itu memeriksa apakah dia masih bernapas atau tidak nah yang kedua kita bicara dengan mata karena mata itu adalah jendela buat kita tapi hati-hati juga mata itu juga kadang-kadang banyak memberikan ilusi bagi kita. Tapi saya nggak mau bahas itu. Saya bicara bahwa kita gunakan mata kita hanya untuk melihat apa adanya. Bukan ada apanya. Karena begitu kita melihat ada apanya, muncullah gesekan yang disebut dengan stres. Ya, tapi itu... Uh, nah, selanjutnya itu yang kita sudah lalui, yaitu uh, penciuman, pernapasan, mata. Yang berikutnya kita masuk, uh, pertama kali kita ngomong E, taste atau rasa atau mulut itu kita bicara tentang fungsi sebagai alat pencernaan ya pada saat itu saya bicara tentang bagaimana sih proses pencernaan di dalam tubuh kita pernah nggak anda merasakan apa aja yang terjadi apa aja yang anda miliki di dalam mulut waktu itu saya minta teman-teman untuk mulai ngerasain ada apa sih karena kan kita dengan mudahnya menggunakan mulut tapi kita tidak menyadari bahwa itu ada fungsi banyak fungsi di dalam di dalam banyak 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 hal yang ada di dalam mulut kita. Nah, setelah itu saya bilang karena cukup panjang pembahasannya, saya bagi dua. Malam ini saya akan bicara tentang mulut berfungsi sebagai alat komunikasi dan pernapasan ya sebagai tidak lanjutnya. Oke, okay. uh, saya lanjut. Ke slide berikutnya membangun kesadaran terhadap mulut sebagai fungsi pernapasan, sering nggak kita bernapas dengan mulut? Boleh dinyalain, itunya saya mau tanya, berapa sering kita menggunakan pernapasan dengan mulut? Ada yang bisa jawab atau mau jawab? Oke okay. ya. Kalau Anda lagi lari, lagi olahraga, Anda akan menggunakan mulut sebagai alat pernafasan. Kalau Anda lagi flu atau hidungnya tersumbat, Anda akan menggunakan mulut sebagai pernapasan. Dan mulut juga sebagai alat komunikasi. Ini saya akan masuk. Tapi harus diingat, katanya hidung adalah alat untuk pernapasan, Mulut adalah alat untuk makan. Jadi jangan sering sering menggunakan mulut sebab itu punya banyak tools di dalamnya untuk menyaring udara segala macam sebenarnya di mulut nggak ada dia akan langsung masuk ke paru-paru ya tidak dianjurkan bernapas dengan mulut oke nah ini saya ambil dari itu mulut tidak kalah pentingnya untuk pernapasan dia bilang kira-kira ceritanya menggantikan kebutuhan yang ada di itu jadi kita boleh menggunakan mulut sebagai alat pernapasan tapi jangan terlalu sering. Itu yang paling penting kita kita sadari. Oke. Okay? Nah, pada saat kita bernapas dengan mulut sebenarnya kita akan mengeluarkan suara. Ada yang sadar nggak? apa yang ter suara apa yang muncul pada saat kita bernapas dengan mulut? Boleh dibuka itunya apa uh, mic-nya? Iya. Nah, ya, pada saat kita bernapas dengan mulut itu apa yang terjadi Suara apa yang muncul? Suara angin, bukan? <laughs> nafas nafas. Ah, seperti apa bunyinya? Nih, kayak kita niup. Ah, kayak kita niup. Nah, ya. 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 Nah, Betul. Ternyata itu adalah asal muasal kita bisa berbicara, berkomunikasi, oke? Okay. Nah, itu sebenarnya nggak terlalu banyak pembahasan bah, tentang tentang penggunaan mulut. Nah, lalu saya bilang dengan cara itulah kita bisa mulai melakukan komunikasi. Kita mulai kenal dengan bahasa. Makanya komunikasi melalui bahasa itu adalah jembatan untuk menjembati ke ke apa ke confused keracuan, ya, kebingungan dengan kejelasan jadi kalau ada orang bicara membicarakan sesuatu itu tidak jelas maka dia tidak berkomunikasi sebenarnya sering nggak kita mendengar orang berbicara tidak jelas ya maksud dan tujuannya nggak jelas banyak sekali apalagi kalau anda kalau teman-teman nonton di tv Para politikus berbicara, kita bingung dia ngomong apa. Nah, itu sebenarnya mereka tidak berkomunikasi. Oke. Okay? Nah, sebagai fungsi komunikasi mulut itu punya banyak organ. Ya, teman-teman sadar nggak organ apa aja yang ada di dalam mulut yang bisa membuat itu bersuara? Bisa sebutin nggak apa aja apa aja yang membuat kita bisa bersuara kita menggunakan suara apa yang kita gunakan sehingga kita bisa mengeluarkan suara ini Bu, bu dokternya masih ada nggak ya Bu dokter ada gak ya Mas ada. Masih, ada. Masih, ada. masih ada ada siap. Ya, ada, ya. ada. Ya, saya mau siap. nanya Bu dokter nih Bu Bu dokter ini kalau kita ber, berbicara itu apa aja yang kita pakai Bu? Yang terpenting kan di udara. Dan mulut itu kan Tana. ada konektivitas antara hidung dengan mulut. Makanya pada beberapa kelainan tertentu yang menyebabkan langit-langit terbuka, itu suara tidak terciptakan. Jadi salah satu pembentuk suara itu langit-langit. Oh langit-langit itu ya Bu ya? Oke. Okay. -langit langit jadi tulang yang terbentuk di atas yang menutupi rongga hidung kemudian ada juga peran dari pita suara ah. ya. terus peran dari anak lidah yang kecil di atas yang kalau dalam bahasa kedokteran itu uvula. Hmm. itu memberikan getaran udara yang kalau kita buka mulut, a gitu hmm. di atas itu kan dia ada getaran hmm. a gitu. Makanya kalau yeah. kalau kita ngaji kadang-kadang letak dari lidah kita di pinggir eh, apa namanya di belakang mm, gigi depan atau di hmm. di atas dari apa namanya langit-langit bunyinya akan berbeda masing-masing. Jadi eh, intinya suara itu keluar karena ada getaran yang diciptakan di dalam mulut. Nah, terima kasih Bu Dokter. Jadi coba kita mulai saat ini, nanti kita coba exercise kita keluarkan suara, lalu kita perhatikan masing-masing apa yang diomongin sama Bu Dokter tadi. Mana sih langit-langit kita? Mana sih lidah kita? Kalau kita begini, apa yang terjadi? Kalau kita begini, apa yang terjadi? Kalau kita pindahkan lidah ke depan, akan muncul suara apa? Kalau kita naikkan lidah ke belakang, coba kita sama-sama latihan. Kita perhatikan, ini kebetulan untuk kita menyadari, karena itu adalah proses untuk kita menyadari. Caranya simpel sebenarnya, kita harus menutup mata kembali. Yang lagi nyetir, jangan nutup mata ya, bahaya. kita nutup mata, lalu Anda coba keluarkan suara apa aja, lalu perhatikan apa aja yang terjadi. Ya. Nah, dengan begitu pelan-pelan kita akan menyadari, oh, ada hal-hal yang terjadi yang disebutkan oleh Bu Dokter tadi. Itu ada kita mulai akan menyadari, oh, saya punya lidah. Kalau lidahnya saya tarik ke belakang, dia akan berbunyi ini. Kalau saya taruh di depan berbunyi ini. Kalau lidahnya saya diamkan, apa yang terjadi? Nah, proses inilah yang saya bilang adalah proses untuk membangun kesadaran. Karena kita bisa ngomong apa aja kita omongin, tapi kita nggak sadar. Oke, okay, ini kita punya satu menit. Kita mulai tutup mata. Silakan Anda mau keluarkan suara apa saja, tapi sadari. Ya, kita mulai dari sekarang. <tuh -tuh. Ya, selesai. Nah siapa yang mau sharing? Apa yang disadari mulai? Siapa yang mau apa? Siapa yang mau sharing? Mau bagi. Dari tadi kita menyadari apa yang anda ketahui? Kalau saya keluar, kalau saya mengucapkan A, ah, itu apa yang terjadi? Apa yang apa yang bergerak di dalam mulut saya? Lidah. Ada yang nyadari enggak? Lidah, terus apa lagi? Ini benggorokan. Ah. Hmm. Ada lagi, Kak? Siapa lagi? Ingat, ini adalah proses untuk menyadari. Tadi masalah istilahnya ini pita suara apa? Itu istilah, tapi kita harus sadar bahwa kita punya hal-hal seperti itu. Tanpa kita menyadari ini, kita akan lupa dan kita tidak pernah tahu apa yang kita lakukan ini saya ambil dari ah, ini ada suara eh, bisa bisa tebak ya? bunyi suara apa saja yang bisa dikeluarkan oleh kita tanpa menggerakkan lidah huruf a ah, terus apa lagi u uh. U. E U D e. U O Ayo, D D, O. D. E. Oh, nggak bisa nih. Oh, Coba yang tanpa harus menggerakkan lidah. Nah. U U U U ya, U. U U A U, U. E. e E E nggak E berubah lidahnya. Berubah. I I e berubah I berubah juga. I. Ada tiga huruf. Dan ini berlaku oh, bukan hanya ya? untuk buka, berlaku bukan hanya untuk manusia, tapi untuk semua hal. G, oh, oh udah ya? O. Oh. G G G nggak bisa G berubah. Oh. Oh, okay. oh, udah ya, o, o. Oh, oh udah ya tadi. O O nggak bisa. O nggak oh. bisa. Lidah berubah. Lidah oh. mengecil di bawah si lidahnya. Oke, okay, caranya gini untuk tahu. Anda ambil napas, lalu hembuskan napas itu dengan posisi pertama uh, bibir terbuka. Keluar huruf apa? A. 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 Terus tutup dikit. A. Ya, habis itu tutup I. dikit bibirnya. I. U. Enggak bisa I, i berubah. Begini lidahnya. Uh, uh, uh. Uh. Ha. Ha. Terus yang satu lagi. Ha. 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 berubah. Ha. Ha. Jadi ha. jadi kalau kita ambil napas, kita hembuskan aja napasnya tanpa menggetarkan lidah, hanya tiga huruf yang bisa muncul dengan menut membuka bibir. Ha. Ya, ini ya. A uh. baju dari kan coba m yang satunya lagi m. Ya, jadi cuma hanya bibir atas sama bibir bawah dibuka ditutup sebagian jadi u yang ditutup habis jadi m hanya tiga itu aja selebihnya harus menggerakkan lidah. Nah, makanya disebut itu, itu ada suara alam semesta. Aum ya, binatang pun kalau ada ya aum. Nah, jadi kalau orang orang India itu punya chanting aum. Itu sebenarnya itu. Jadi tiga itulah yang kita tanpa menggerakkan lidah. Selebihnya kita harus menggerakkan lidah sebagai alat komunikasi. Nah, oke, okay. sampai, sampai sini ada pertanyaan nggak? Belum. Belum ya, oke. Okay, lanjut. Nah, ini apa yang diceritakan sama Bu Dokter tadi, ya? Ini adalah otot-otot pada saat kita berbicara banyak sekali otot yang bekerja. Nanti saya punya listnya, cuma saya nggak akan cerita banyak. Saya juga bukan ahlinya di sini. Jadi ada banyak otot yang membantu kita untuk bekerja. Untuk berbicara, berkomunikasi. Tapi kita nggak usah hafalin lah otot ini apa namanya. Yang penting kalau kita bisa menyadari pada saat kita berbicara otot itu, oh ini ada otot ini yang bergerak, ada otot ini, ini. itu sangat, sangat bagus sekali. Jadi namanya kita nggak nggak peduli namanya, yang penting kita menyadari fungsinya. Ya mungkin untuk yang teman-teman di, di bagian apa namanya kesehatan, segala macam mungkin mereka butuh. Namanya, tapi untuk kita sehari-hari nggak perlu. Kita hanya menyadari kalau saya berbicara, ada sedemikian banyak otot yang bekerja untuk saya untuk menghasilkan satu komunikasi. Ya, nggak sedikit ini, banyak ototnya, dan mereka berfungsi membantu kita untuk berbicara. Ini masing-masing ceritanya, saya nggak akan bacain satu-satu. Oke. Okay. Nah, ini nanti mungkin ada Bu Hairunisa yang pahamlah dengan ini ya. Saya nggak akan baca. Tapi bagi saya sekarang, bagi saya ngajak teman-teman, Anda sadari aja pada saat Anda berbicara. Pelan-pelan nanti tutup mata sadari. Oh, yang ini, oh ini ini bergerak, ini nggak bergerak. Tugasnya, kenapa kita harus menyadari? Dengan kita menyadari, kita mulai mengenali. Mengenali apa yang terjadi di dalam diri kita. Nah, kalau kita sadar dengan hal-hal seperti ini, ya, saya percaya mulai besok Anda akan berhati-hati berbicara. Anda tidak akan mengeluarkan pembicaraan-pembicaraan yang nggak perlu. Karena apa? Sedemikian banyak yang bekerja untuk Anda untuk mengeluarkan satu kata-kata. Jadi nggak perlu diajarin, oh itu nggak sopan segala macam, nggak perlu. Kita sadar aja, ngapain saya wasting of my energy energi saya ini menggerakkan otot untuk sesuatu yang tidak perlu ya. bayangkan nanti kalau anda lagi marah buah marah dengan emosinya segala itu banyak sekali otot yang bekerja banyak sekali energi yang kita buang padahal kita kalau energi terbuang ya posisi kita jadi lemah imun kita juga jadi lemah. Untuk apa? Enggak ada gunanya. Nah, ini yang harus kita mulai sadar. Sadari aja. Kalau saya begini apa yang terjadi? Saya begini. Cara menyadari adalah paling utama adalah kita tutup mata. Ngomong tutup mata. Perhatikan tadi kayak a u, -u, -u, -u. o. Oh. Yang tadi Bu Hari ini saya bicara bahwa kalau ini digetarkan suaranya berubah. Sadari disadari satu persatu kita sadari nanti kita mulai paham paham dengan diri kita sendiri mulai kita menyadari napas dengan menggeser gerakan badan ya e, kalau anda menyadari kalau anda tangannya terbuka begini napasnya itu dengan tangan tertutup napasnya berubah pola napasnya berubah nah kalau kita sadari kita mulai paham dengan diri kita sendiri apa yang harus saya lakukan? Bagaimana kalau saya bernapas tersengal-sengal? Gak usah, usah ke dokter kalau kita bernapas tersengal-sengal. Jamin Anda posisinya kadar kondisi yang tidak fit. Pasti ada yang gak beres dengan tubuh. Sama juga kalau mulut gak ngerasa apa-apa hari ini dengan apalagi dengan dengan uh, corona kita udah mulai curiga ini kok mulut nggak kerasa pedes nggak ada apa. Ini pasti ada yang nggak beres dengan diri saya sendiri. Nah, dengan kita menyadari hal-hal seperti itu, maka tubuh kita akan menjadi semakin bersahabat dengan kita. Kita semakin kenal siapa kita. Baru pelan-pelan kita akan mengenali siapa diri kita. Nah, oke. Okay. Sampai di Pertanyaan nggak? lebar. Nah, kita punya lidah. Sama, lidah itu eh, disampaikan punya banyak sekali sensor di situ. Ya, bagi yang suka makan pedas itu kalau kita kepedesan tubuh kita memberitahu eh itu nggak cocok itu kepedesan nggak bagus ini kepanasan kita harus menyadari bahwa oh yang ini jangan deh karena dia sudah memberikan sensor. Kita sekarang hari ini kebanyakan kita lupa. Badan kita itu banyak sekali sensor yang memberitahu kita tentang sesuatu. Tapi apa yang kita lakukan kita ignore, kita abaikan. Ya sama aja kalau hari ini yang punya mobil yang ada sensornya ta, -teto, ta -teto, dia bunyi, tetap aja kita jalankan. Apa yang terjadi? Ya kita akan mungkin nabrak atau apa. Sama dengan diri kita banyak sekali sensor-sensor yang sudah ada built-in di dalam diri kita yang kita abaikan. Terutama nih, mohon maaf, kadang-kadang ibu-ibu senang makan pedas. Wah, hampir keringetan pedas. Di lidah udah ngasih sensor. Ya jangan jangan heran kalau di perut nanti dia berontak. Karena sensornya sudah ngasih tahu. Lidah itu akan memberi, kalau kita akrab dengan lidah kita, dia akan memberitahu kita bahwa makanan ini layak kamu makan, makanan ini tidak layak kamu makan. Makanan ini istilahnya itu menjadi racun buat kamu makanan ini. Nah, dia akan memberitahu itu. Hanya dengan mengecap dia tahu. Nah, kalau ditanya bagaimana prosesnya membangun kesadaran kita yang karena semua itu sudah lengkap di dalam diri kita, tinggal kita yang membangun kesadaran itu. Oke. Okay? So far ada pertanyaan enggak? Kalau nggak ada, saya mau lanjut. Ini yang cerita tadi Ibu Dokter, nanti kapan-kapan kita bisa bertanya lebih detail bagai apa fungsinya dan segala macamnya. Tapi fokus saya tidak ke hal-hal seperti itu, tapi fokus saya adalah bagaimana kita menyadari, hanya bercerita tentang kesadaran. Nah, ini juga ada pengaturan gerak lidah, ini kalau kita sadari satu-satu otot itu bisa nanti pelan-pelan kita atur ya. Ada uh, saya pernah nonton di YouTube ada orang di Amerika sana dia cabut gigi tanpa menggunakan apa namanya anestesi ya bu. Ya dia operasi gigi. Dia cuma duduk diam meditasi dia operasi gigi. Yaitu yang disuntik ke mulut. Untuk nyabut gigi itu anestesi ya Bu ya? Iya betul. Nah, si orang itu tanpa anestesi dia bisa dilakukan. Berdarah-darah dia dia bisa ngontrol rasa sakit itu. Nah kita pun sebenarnya hmm. bisa melakukan itu seandainya Saya pernah kita melakukannya. Pernah itu ya, Bu? Uh, uh, untuk ngangkat uh, tumor di tulang rahang hmm. tanpa anestesi? Itu tanpa, uh, Iya. jadi pakai ya pakai kesadaran kesadaran yang dia miliki. Oh, dia melakukan proses meditasi ya, bu? Uh, fokus saja, fokus pada satu hal yang dia senangi. Ah, itu ya kan? Ternyata di kita juga sudah terjadi. Jadi kita bisa mensifting. Jadi kita kalau di dalam uh, orang yoga itu dia orang yang yogis, itu dia bilang dia bisa mengalihkan atau memutus informasi dari saraf yang dilakukan proses apa penyembuhan atau operasi segala macam Jadi dia potong informasi bahwa itu sakit. Nah, tapi kita harus menyadari. Tadi kata Bu Dokter pernah melakukan orang itu fokus ke tempat lain. Dia memindahkan fokus. Memindahkan fokus itu harus memindahkan kesadaran. Oke. Okay. Nah, itu yang akan terjadi. Oke. Okay. Nah, ini secara umum, ini ini udah konteksnya ke sosial, ke bagaimana kita. No matter what is job katanya. Apapun pekerjaan kamu, 5% itu di dari nilai akademis, 15% dari pengalaman, 80% itu dari komunikasi. Jadi kalau kita sadari bahwa kita punya otot banyak sekali untuk berkomunikasi, berbicara, maka kita harus sekarang mungkin harus hemat-hemat berbicara. Makanya di di orang-orang yang praktek yoga atau yogis, mereka melakukan apa yang disebut dengan puasa bicara. Untuk apa? Untuk membangun kesadaran lagi. Yang tidak perlu dibicarakan enggak usah diomongin. Yang perlu dibicarakan dia omongin. Nah, hal-hal itu. Nah, itu yang saya sebut kita membangun kesadaran-kesadaran. Jadi di dalam diri kita tuh banyak sekali yang kita tidak sadari. Malam ini dengan latihannya, oke? Sampai di sini ada pertanyaan nggak? Kalau nggak kita rada cepet nih, nggak masalah. Oke, ah. The single biggest problem in komunikasi, pada saat kita berbicara, that illusi is take a place. Jadi, kalau orang ngomong gini, uh, dia itu berbicara, menyakitkan hati saya. Itu apa yang terjadi, sebenarnya? pembicaraannya menyakitkan hati cara dia bicara yang menyakitkan hati atau ilusi yang kita miliki. Ilusi, ya? ya. Jadi sebenarnya bukan jadi orang berkomunikasi hari ini seperti yang saya sampaikan sebelumnya dulu kalau kita melihat lihat apa adanya, apa yang diomongin, kita lihat aja itu sama juga dengan komunikasi kita lihat saja apa yang diomongin tanpa harus kita melakukan penilaian jadi ini yang terjadi banyak dari orang itu untuk melihat kita berkomunikasi nggak pengen cari pengertian dari apa yang dikomunikasikan tapi dia sibuk bagaimana cara mengcounter dari pembicaraan itu ya kembali lagi kalau kita dengerin orang ngomong, itu kita dengerin orang ngomong atau kita banyak menilainya? Ya, umumnya in general orang banyak. Oh, dia tuh ngomong ini kembali lagi. Nah, dengan kita menyadari sedemikian banyak hal yang kita miliki di dalam mulut kita dan dari aturan, dari bagaimana keluar udara segala macam, harusnya kita fokus hanya untuk mendengar pembicaraan orang lain, mendengar aja, nggak perlu kita fokus untuk merespon. Nah, ya, okay. jadi hari ini kita basically sampai di sini itu uh, udah selesai kita dengan proses. Uh, komunikasi, ya ada satu lagi fungsi di dalam mulut kita itu kita punya uh, lagi salah lagi lagi yang namanya sensor uh, amandel dulu waktu saya masih kecil amandel saya suka sering apa namanya uh, radang pada saat itu dokter menyarankan amandelnya dipotong baru sekarang saya tahu bahwa amandel itu adalah kalau di dalam uh, mobil itu adalah salah satu alarm. Sebenarnya bukan amandelnya yang dipotong harusnya, tapi pola makan saya yang harus diberesin. Ya kan? Karena apa? Amandel yang saya amandel saya radang itu karena apa? Karena intik yang saya ambil yang saya masukkan ke dalam mulut saya nggak beres. Dulu saya sering radang amandel itu pada saat saya sering hobi-hobinya minum es. Terlalu dingin masuk ke ke mulut saya dan itu kita senang sekali. Ya, habis makan panas-panas minumnya es teh botol atau kalau mau di restoran Padang minumnya es teh. Ya, mulut kita bingung sebenarnya. Dan eh, di dalam mulut kita tuh banyak sekali kelenjar-kelenjar eh, apa namanya? Eh, hormon untuk membantu percenakan. Nah, mereka itu udah punya fungsi masing-masing, tapi dengan dengan perilaku hidup kita hari ini itu hormon hormon itu jadi kita mati usahakan minumlah dengan air hangat. Apa yang kita lakukan hari ini yang saya sering lakukan adalah makan minum sama air apa air dingin dan air gula minum Coca-Cola apa yang terjadi? Enzim yang ada di dalam tubuh kita dan kontrol di dalam tubuh kita yang mengatakan bahwa kamu sudah kenyang, sudah cukup makannya, karena gula itu membuat kita selalu merasa lapar. Akhirnya kita makan terus. Makanya di Amerika hari ini, 40-50% orang Amerika yang dengan pasputnya segala macam itu, itu obesitas sekarang. Dan... Menyedihkan sekali kalau di Afrika orang mati karena kelaparan, di Amerika orang mati karena kekenyangan, kegemukan. Nah, Indonesia sekarang sudah mulai ngikutin nih, ya. Yang saya lihat yang paling gampang adalah um, banyak orang katanya tidak mampu di Indonesia. Coba nanti, teman-teman, kalau lihat orang yang ngantri untuk dapat sembako, ya. Untuk dapat apa jata apa namanya lebaran tuh teh lebaran ya atau uh, uh, kurban nggak ada badannya kurus kering benarkah ya ya Pak dia di kampung gimana gemuk gemuk semua ya. katanya mereka kurang makan katanya mereka nggak punya penghasilan. Nah itu yang terjadi. Jadi kita tidak menyadari. Makan pun sebenarnya kita sudah punya di mulut kita, itu sudah ada apa alarm-alarmnya. Nah sekarang kita sadari sama-sama mulai hari ini, kan kita mulai menyadari. Kalau mau makan, berhenti sebentar. Ini saya menyadari dulu nih. Apa yang terjadi dengan rongga mulut saya. Kalau mau ngomong, sebelum keluar omongan, stop dulu. Apakah pembicaraan ini akan wasting of my energy atau enggak? Ingat sekian banyak otot, sekian banyak energi yang harus saya keluarkan untuk ngomong sesuatu. Apalagi kalau Anda ngomong itu dengan emosi dengan marah-marah, itu banyak sekali energi yang keluar. Makanya nah, orang bilang silent is golden. Is gold ya. Itu sebenarnya di situ Oke, okay. saya kalau teman-teman mau latihan chanting aum itu sangat baik. Yang tadi saya bilang, anda bisa melatih pernapasan, anda juga bisa melatih pita suara. Makanya penyanyi-penyanyi itu suaranya bagus-bagus itu karena mereka latihan. Nah, kalau anda mau, anda latihan chanting aum itu. Itu bukan agama kok, itu. Benar-benar latihan biasa anda mengembuskan napas oh nah orang yoga mengatakan kalau anda mengembuskan napas itu dengannya lama-lama dia kuat napasnya hmm. itu kan ber, ber, bergetar semua nah, saya lakukan itu saya sering melakukan latihan seperti itu itu juga memperkuat pernapasan saya Uh, dan juga membersihkan, katanya kan ini juga ada kotoran kan. Nah, itu juga membersihkan hal terjadi di dalam diri kita. Oke, okay, uh, saya rasa materi udah selesai nih dari saya. Gimana, ada yang mau kita diskusikan, ada yang mau ditanyakan, kita sharing aja. Saya sharing sedikit pengalaman tentang nah. makanan boleh. Boleh, silakan. Boleh. Jadi, uh, untuk kesadaran Selakan makan, malu. saya koreksi sedikit. Uh, sebenarnya, hmm. di mulut itu bukan hormon, tapi enzim. Enzim, ya, betul. Enzim, ya, wow. di uh. dalam itu ada kelenjar ludah, uh -uh. terus ada enzim, peptid, pepida, terus ada beberapa jenis enzim dalam mulut. Jadi, waktu kita mengunyah makanan, sebenarnya makan. Kalau kita berkesadaran, makanan itu penting atau enggak bagi tubuh kita. Yang pertama kali diolah oleh mulut kita itu waktu kita mengunyah, secara refleks ludah itu akan membasahi makanan kita. Secara refleks, nah, pada waktu kita mengunyah, ternyata makanan itu tidak basah. Maaf, kata ya, jadi eh, ikhlaskan aja, itu makanan di, dikeluarkan aja. Artinya, tubuh kita lagi tidak perlu bahan tersebut untuk masuk ke dalam tubuh kita. Nah, bukan juga suatu kebetulan, tiba-tiba kita lagi makan nih. Waktu kita lagi makan, tiba-tiba kok ini makanan asin lebih asin ya? Yang satu bilang enggak, gue ngerasa lebih enak, kata yang satu. Eh, kalau aku asin, ya udah. Kalau memang kamu ngerasa asin, stop. Berarti eh, kadar garam yang di situ sudah tidak cocok lagi buat kita. Kita, gitu. nah, salah satu sebelum kita memulai untuk makan, apalagi kalau kita milih makanan gitu ya, makanannya banyak. Gitu. Eh, pertama kali lapar matanya dulu, tuh kan kita lihat. Setelah kita lihat, kita bicara dulu nih, kita sapu dulu, tuh semua seret, sapu, lihat makanannya sampai mana yang paling kita inginkan. Nah, itu mata dulu yang ngasih penilaian, kan? Yeah. Oke, okay, kita ambil begitu, kita ambil di piring, kita cacah dia jadi beberapa bagian. Nah, disitulah artinya kita sadar makan sedikit-sedikit, waktu sedikit itu nikmatin, nikmati. Benar enggak yeah. yang keluar taste-nya, keluar enggak ludahnya. Kalau udah, kadang-kadang kita makan itu tiba-tiba makanannya banyak nih masuk di antara gigi sama tulang hmm. pipi gitu ya, sama mukosa, sama otot kita yang di pipi. Kok makanannya jadi banyak di sini? Kadang beberapa orang yang kadang-kadang suka membantu hmm. dikeluarin gitu ya. Hmm. Nah itu salah satu penanda marker bahwa makanan itu tidak penting dalam tubuh kita. Nah, okay. Itu salah satu hmm. cara berkesadaran kita untuk menilai suatu makanan cuma yang menjadi suatu masalah adalah kadang-kadang kita kalau makan tidak fokus di makanannya justru fokus di ngobrolnya jadi waktu ngobrol kita sampai tidak bisa menilai makanan itu diterima apa enggak dengan baik kalau tubuh kita gitu itu kan kesalahan kita sih terima terima kasih bu dokter oke okay. nah yeah, itu juga yeah. satu hal yang menarik sebenarnya bahwa di dalam tubuh kita itu kita punya banyak sekali yang saya sebut dengan sensor ya, ya. Uh, makan makan itu adalah intake yang paling penting buat kita seharusnya cara kita makan adalah kita memberhentikan semua aktivitas lain uh. jadi handphone ditaruh segala macam kita fokus menikmati makanan nah tadi kata bu dokter tadi scanning dulu makanannya nah, ada ada kita scanning Habis itu kalau ada waktu kita tutup mata setelah kita scanning kita tutup mata biarkan di dalam diri kita mengatakan saya mau yang ini saya mau yang ini tapi kadang-kadang kita nggak sempat hari ini ya. ya apalagi ada yang ngantri di belakang gitulah nah seharusnya makan itu kita punya ritual seharusnya ya, hanya ritual kita sendiri karena saya pernah saya pernah menyampaikan hal yang sama dengan salah satu teman saya di Bandung. Kebetulan beliau berusaha menurunkan berat badan. Lalu saya sampaikan hal yang seperti hal-hal yang seperti ini. Saya bilang coba kamu sebelum makan bangun kesadaran dulu untuk makan. Ya, caranya adalah lihat makanannya, lalu kembali lagi sebelum makan tutup mata dan lihat apa yang diminta oleh tubuh. Dan siapkan waktu untuk makan sendirian. Minggu depannya kita ketemu lagi, dia turun 3 kilo. Ya. Jadi dia bilang, saya nggak ngapa-ngapain. Saya cuma melakukan hal yang itu, saya turun 3 kilo. Lalu makanan yang dia pilih, tadinya dia senang bakso. Sekarang, begitu dia dulu, dia menjauhi bakso. Dia malah mendekatin yang lain. Nah, itu saya bilang ya udah sensor kamu sudah mulai hidup kembali. Nah, mungkin kita begitu ya, Bu, dokter ya, kita mesti mencari waktu untuk makan. Bukan untuk makan hari ini kita makan banyakkan ngobrol ya benar saya setuju. Bahasa apa mulut kemana pembicaraan kemana sendok kemana ya? Iya yeah, seringnya gitu. <laughs> Nah, sama juga dengan halnya bernapas. Bernapas soalnya kita harus benar-benar menyadari. Karena tanpa kita menyadari apa yang terjadi dengan napas kita, ya banyak orang yang sekarang tahu-tahu mendadak sakit, padahal napasnya udah udah dari kemarin kemarin udah ngasih tahu. Ini ada yang nggak beres nih, ada yang nggak beres nih, ada yang nggak beres nih. Nah, yang saya alamin pribadi, kalau saya badannya mulai nggak beres, itu pasti nuntut saya dituntut untuk olahraga. Itu saya pribadi mengalami. Begitu saya dituntut, wah badan saya kok maksa untuk ada keinginan untuk olahraga, untuk lari, untuk ini, untuk itu. Itu saya udah mulai. Ah ini ini ada indikator nih. Ada yang nggak beres. Saya paksain olahraga. Benar begitu selesai olahraga keringetan selesai. Itu yang disebut dengan kita membangun. Nah itu kira-kira. Ada lagi yang mau sharing lain? Atau kita mau diskusiin, kebetulan ini ada Bu Dokter. Mana? Pak Yudi, Bu Erni, dia. Ya, Silakan, ada pertanyaan. Ya, siapa? Silakan. Mas Yansa. Karena minggu depan kita akan masuk dengan telinga. Jadi kita membangun kesadaran Saya untuk mendengar. Saya mau ada sedikit rasu. pertanyaan nih Pak. Sedikit pertanyaan. <coughs> ya, ada sedikit nggak gitu loh antara apa yang diomongin dengan yang Uh, pengen kita omongin kadang-kadang suka beribet gitu loh pak atau apa ya sedikit uh, gak, gak fokus gitu loh gitu, gitu, <tuh>. jadi ngomong apa yang mau diomongin tapi yang keluar bukan itu gitu loh pak itu faktor Uh, ada yang kedengeran nggak ya? Saya putus-putus jadi nggak yeah, kedengeran. Sorry. Yeah, signal signal diulang, 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 ya, sorry. Ya. Tadi sinyal yeah. saya uh hilang, hilang, hilang. Hilang tadi. Ya, yeah, sorry, sorry. Nah, yeah, yeah, ya, yeah, sorry, saya ulangi lagi pak. Kadang-kadang uh, uh, ini pengalaman sendiri ya. Uh, kalau kita lagi, saya lagi ngomong, kadang-kadang apa yang saya omongin kadang-kadang nggak sinkron dengan apa yang ingin saya ungkapkan gitu loh Pak. Itu kedengeran nggak ya Pak ya? Kalau saya cuma nangkep kadang-kadang pada saat anda mau ngomong tahu-tahu omongannya nggak nyambung, betul nggak? Iya. Ngomongannya apa yang ingin kita keluarkan Nggak uh, enggak sinkron dengan apa yang ingin kita bicarakan gitu loh Pak. Oh, itu okay. apakah karena fokus atau karena pikiran atau bagaimana ya Pak? Apa ada mungkin Bu dokter juga bisa bantu uh, untuk konfirmasi Bu. Apakah okay. mungkin ada satu penyakit gitu Bu? <laughs> ya seperti okay. itu. Oke. Okay. hari ini kita <laughs> hanya membahas tentang alat bicara which is mulut. Nah, kalau ya, subjek pembicaraan ya, ya Subjek pembicaraan, konteks pembicaraan itu, nanti kita akan bicara pada saat kita bicara tentang kontrolernya, yaitu otak. Ya. Jadi, secara umum, saya begini: kadang-kadang kita ingin berbicara tentang A, lalu kita lupa muncul dengan D. Nah, hal itu ini saya saya pada saat saya berbicara itu, saya ini saya bicara saat ini pun otak saya punya banyak sekali punya mungkin punya ribuan yang terjadi di otak saya. Nah, itu yang kita sebut dengan fokus kata orang. Orang-orang bicara bahwa saya kurang fokus sehingga saya mau ngomong apa tadi saya lupa. Atau malah kebawa ke tempat yang lain. Atau uh, Hmm, tadi ngomong apa ya, saya bingung sendiri. Nah, itu juga. Nah, itu kembali. kita Nanti kita menyadarinya bukan di sini karena mulut hanya fungsi untuk eh, apa namanya, untuk sebagai media bicaranya saja. Dia bukan controller pembicaraan, konteksnya enggak ada di dia, nggak ada di mulut itu. Konteksnya ada di otak, nantinya. Nah, gitu. Mungkin Bu Dokter bisa nambahin Bu dari sisi kedokteran. Ran. Uh, uh, masih di mute, Bu. Oke, okay. ya, ya, iya, 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 ya. Hmm. Ya. E, singkat aja. Memang topiknya nggak nggak pas untuk ditanyakan saat ini karena e, permasalahan yang ada di situ adalah Uh, kalau kita bicara dari segi NLP, di dalam informasi kan tadi ada lima panca indera tadi, kemungkinan faktor dominan yang diterima oleh ibu dia itu ada di visual. Karena orang visual itu kadang-kadang memiliki peta gambar yang lebih cepat, jadi uh, di dunia itu ada banyak gambaran-gambaran sehingga. Terkadang pada saat kita akan Berbicara, muncul gambar Yang berikutnya, muncul lagi Gambar berikutnya, habis itu Mengalami distraksi Mana nih yang mau aku sampaikan duluan Loh kok ini udah keluar duluan Seperti itu, nah ini kembali lagi Itu bisa dilatih nanti uh, Jadi uh, Mungkin Dijadikan satu topik aja itu Pak, Pak uh, Yudi Jadi uh, Ada uh, map Peta pikiran manusia yang mana dengan lima panca indera itu saja kan bisa eh, apa kendali-kendali yang bisa kita hadapi terhadap suatu peristiwa atau suatu kejadian apa yang ingin kita sampaikan itu nanti eh, bisa dilatih seperti itu. Itu dia. Saya setuju nah, sama itu bisa Pak jadi Topik Monty. berikutnya. Iya. <lian> <tik> <tik> jadi topik berikutnya tuh. <tik> Iya Next topik. topik ya. Next topic, Mungkin ya. Bu, bu dokter, Next. bu dokter bisa, bisa bicara itu dari NLP. <laughs> ya. Pak Mulyadi, aku mau nanya ya. saat kita latih nafas, kan ada beberapa latihan pernafasan untuk kita mengendalikan apa namanya? Karena apa namanya mulut kita itu kan hanya sebagai suatu media gitu ya. Uh, suatu alat untuk uh, kita mengeluarkan uh, suara atau pendapat kita, uh, untuk latihan agar kita bisa lebih mengontrolnya. Uh, pernafasan apa yang lebih baik? Kan ada pernafasan dada, ada pernafasan perut. Seperti itu, mana dari uh, jenis pernafasan ini yang terbaik untuk kita melatih okay. dari pengalaman uh. Pak Mul? Jadi gini, kalau saya kebetulan uh, nggak uh, karena gini dari sisi pernapasan itu sendiri kalau kita pila-pila tuh banyak sekali, ya iya, napas, ini, banyak. napas ini, napas ini, napas uh, ini. Tapi saya lebih ngambil yang gini karena masing-masing tubuh kita ini sudah tahu apa yang dia harus lakukan, mm -hmm. ya. Jadi kalau saya nanti ingat ini saya napas dada atau jadi bingung saya. Karena tubuh saya sudah tahu, yang saya lakukan adalah saya menyadari tubuh saya. Biarkanlah tubuh saya yang melakukan proses, jangan hmm. saya ngarah ngarahin Karena hari ini tuh banyak sekali kita, di, saya saya dengar orang harus begini harus begini, itu ribet. Ya. Nah, jadi biarkanlah tubuh kita yang yang sudah sangat canggih ini untuk mengontrolnya. Gitu. Nah, kita oh, karena gini ini ini juga agak nyimpang sebenarnya. Apa yang terjadi dengan kita sekarang adalah konflik antara kontrol tubuh dengan memori yang ada di otak. Itu yang konflik. Itu nanti kita harus ada sesi sendiri untuk menyadari mana yang dikontrol tubuh, mana yang harus kita serahkan kembali ke otak. Nah hari ini karena kita banyak sekali mengasah otak, yang kita asahkan otak sekarang fungsi-fungsi logis segala macam itu yang kita asah di pendidikan. Tapi kita proses menyadarinya itu agak kurang hari ini. Nah, proses menyadari itu adalah kembalikan aja. Kata ibu tadi eh pada saat kita bicara eh yang mana napas yang mana? Kembali kita lihat. Kalau kita mau bicara tegas, nanti napasnya akan ngatur sendiri. Dia akan keluarkan napas dari perut otomatis kalau mau napas ini dia akan keluarkan dari itu tapi coba gini kalau kita mau bicara tegas kita atur dari dada Enggak ketemu dia nggak enggak akan ketemu jadi dia sudah punya yang penting buat kita ada sadari aja ini saya mau ngomong apa nih saya mau bicara seperti apa nah pada saat kita bicara kita akan attach satu lagi yang yang kita sebut dengan emosi. Nah, kalau kita attach emosi, maka akan ceritanya akan berbeda lagi. Makanya orang ada orang yang pintar sekali membuat cerita sehingga kita bisa nangis semuanya karena dia mengetes emosinya sedemikian rupa. Orator-orator pintar sekali dia membuat itu. dia, dia juga nggak menyadari sebenarnya mana yang harus dilakukan tapi dia tahu otomatis. Nah yang hari ini saya mau bangun ke teman-teman adalah sadari aja itu. Kamu mulai menyadari tentang diri kita sendiri. Itu kira-kira Bu. Oke, okay, makasih. Iya jadi karena saya nggak mau complicated dengan terlalu banyak ini itu, karena waktu saya ikut latihan macam itu banyak sekali yang ngajarin harus begini, pulang-pulang saya bingung sendiri. Oke, lanjut, ada lagi? Kalau nggak ada. Iya, teman-teman. <laughs> mbak saya, mungkin ada mau nanya? Saya, ya. saya, Mbak. Pak Yuni? Ya, ya. ya. Uh, Pak Khusus Mulai tadi, tadi kan mempresentasikan um, terkait yang itu ya, apa persen untuk dari mulut itu penting sekali ya, khusus dari faktornya, beberapa persen, 80 persen kalau nggak salah ya, tadi ya. Nah, komunikasi dan, ya, komunikasi kan berkaitan dengan mulut nah berarti ketika mulut itu ada masalah, itu ada masalah maaf seperti sakit gigi ya. atau sariawan lah ya. contohnya ya otomatis bisa mempengaruhi dari komunikasi kita sendiri ya. kan ya nah itu bagaimana <laughs> menyikapi hal itu ya oh, begini berarti... <tuh> jadi gini ya, Kak, uh, ya. jadi tadi saya sampaikan di tadi adalah uh, kalau tidak penting banget nggak penting banget lebih baik kita diem aja ya untuk apapun kalau nggak penting banget dan itu tidak punya makna sama sekali kita penting diem aja apalagi tadi kata Pak Yudi adalah sekarang mulu saya ada gangguan ya kita beresin dulu gangguannya deh yang lain-lain nanti dulu aja karena nanti kalau kita lagi gangguan ya gangguan listrik di rumah, gangguan mobil, kita paksakan, itu akan berantakan. Akan berantakan. Apapun yang terjadi di dalam tubuh kita. Kalau tubuh kita lagi nggak sehat, lagi ada masalah di sana-sini, kalau nggak perlu keluar rumah, ya nggak usah keluar rumah. Nah, itu sangat penting buat kita. Karena kadang-kadang sering kita memaksakan. Lagi pusing-pusing kita keluar rumah. Apa yang terjadi? Gitu. Sama, lagi sariawan kita pengen ngomong ya sengsara. Ya kan? Ah, 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 Ya. Orang juga pikir ini ngomong apa sih? Kira-kira itu aja. Sadarnya jadi diri sendirilah. Meskipun sebenarnya hobi ya, hobi ngobrol, tapi ketika ada sesuatu di mulut kita ya harus berhenti gitu ya. Harus ya, ya. berhenti. Harus berhenti. Ya. Jadi ada kemarin itu saya sempat ada teman yang ajarin gini. Uh, kalau kamu bisa menghemat kata-kata, dari apa yang mau kamu bicarakan itu tadinya kamu membutuhkan 100 kata, sekarang kalau kamu bisa reduce menjadi 50 kata, itu baik sekali. Karena apa? energi yang kamu butuhkan untuk mengeluarkan kata-kata itu akan berkurang. Dan badan kamu akan punya banyak energi. Kira-kira seperti itu. Nanti juga sama di pikiran kalau pikiran itu nggak usah banyak mau dipikirin, ya kayak saya di Jakarta ini lagi duduk di kamar mikirin apa yang terjadi di Taliban sana di Afghanistan, nggak ya, ada hubungannya sama saya ngapain saya pusing-pusing, ya kan? Atau mikirin kemarin ada banjir di Cina, apa hubungannya sama saya? Nggak ya, usah dipikirin lah. Atau ada orang kecelakaan di mana gitu, nggak pun nggak usah dipikirin. Jadi banyak pikiran itu pinter enggak, stres iya. Ya. Oke. Okay. Oke, okay, kita udah kasih. lewat jam 8. Terima kasih. Ya. Kita udah lewat jam 9, masih ada lagi? Ya. Ya, Basri ya. silakan. Oke, okay. terima kasih Coach Mulyadi buat ah, okay. Tania untuk topik kita yang sangat menarik malam ini dan terima kasih juga untuk masukan dan juga diskusinya juga dengan Bu Dokter. Kita sangat ini nih sangat terbantu sekali nih dengan pemaparan-pemaparannya yang Eh, sangat eh, details dan juga kepada Pak Yudi dan eh, Mbak Erni Pak Yansya Pak Fuad eh, Pak Yandri dan eh, dan semuanya untuk eh, kehadirannya malam ini semoga eh, apa yang menjadi Uh, bahasan kita malam ini berguna untuk kita ke depannya dan kita juga lebih uh, ditunggu lagi untuk topik-topik uh, berikutnya yang pastinya akan sangat menarik lagi lebih menarik lagi dan pastinya sangat seru sekali gitu. uh, mungkin sebelum diakhiri mungkin ada closing statement Mbak, Mbak Dia. Ya. Ah, dari jadi gini, Pak Mulyadi uh, Mungkin sebelum diakhiri, saya usul nih, uh, Pak Yudi dengan tadi usulnya uh, Bu Dokter itu yang masalah apa tadi fokus uh, uh, pikiran dengan NLP ya. mungkin mungkin salah satu sesi nanti kita masukkan ini Pak, ya, Pak Yudi ya lalu dengan dua ya Bu Dokter nah, pada saat ya, mungkin iya saya akan lebih oh, baik uh, ini kan. Saya akan habiskan telinga, habis itu rasa, setelah itu kita akan masuk ke menyadari pikiran. Nah di situ kita bisa masuk dengan itu. Pada saat kita menyadari pikiran, nanti kita kombinasi bu. Kita kombinasi ini ya. kita bisa bahas, nah, bahas tentang itu. Bagus itu usul aja. Okay. Okay. <laughs> eh jawab. Itu aja. Sa Ya terima kasih teman-teman jangan lupa latihan karena percuma kita lakukan apa webinar ini tapi tanpa latihan karena semua itu harus dialami kita nggak bisa ngomong apa aja teori itu paling banyak tapi kalau nggak latihan nggak akan kemana-mana jadi latihan latihan menyadari nafas nggak usah terlalu ribet nafas itu milik anda sendiri. Anda tahu sendiri. Mulut itu mulut itu milik Anda sendiri, ya. Gak usah ribet tanyain mulut orang lain. Mulut itu milik Anda sendiri. Mulai sadari mulut saya. Lidah-lidah saya sendiri sadari. Mata-mata saya sendiri sadari. Jadi kalau tidak pernah latihan, ya kita kan gak pernah tahu, enggak pernah nyampe. Itu aja dari saya. Jangan lupa latihan. Oke? Okay? Yap. Silakan. Okay. Ya, mungkin kita kembali, kembali pada Pak Yudi. foto foto bersama ya. Mas okay. foto bersama. Okay. Siap. Pak Yudi. Di ya. Buka kamera dulu. Dibuka kamera. Baik, Pak. Okay. Hitungan ketiga. Satu, <tik> dua, tiga. Oke. Ya. Udah. Udah. Ya, udah. Udah, udah, udah selesai. Lagi, dong? lagi, lagi. Ya. Gila, ya. Lagi, lagi, lagi. Lagi, belum siap tuh. Ayo. Ah, oh, Papuan masih di jalan sepertinya. Oh, okay. Pakai helm. Ya, uh. ya udah. Satu, satu, dua, tiga. Udah.